Baik, selamat pagi semua buat seluruh siswa-siswi kami kelas 1 ya. Pada pagi hari ini pelajaran kita adalah tentang menggantung di palang ya. Ya, bergantung di palang. Gerakan latihan bergantung di palang ini dia untuk melatih kekuatan otot lengan ya, juga otot bahu juga. Nanti cari dia tempat bergantungmu yang kuat. Ya, seperti di palang pinggul. Boleh. Kalian bergantung di sini. Agar seperti ini gambarnya. Usahakan kakinya jangan sampai kena ke tanah. Ini gerakan ya. Nanti naikkan badanmu ke atas. Lakukan sebanyak 8 kali. Ini adalah menggantung ini. Kita memang harus kuat di sini. Jadi untuk melakukan ini jangan sendiri sayang ya. Nanti boleh dibantu oleh orang tua. Kalau kita di sekolah gian boleh saya bantu. Tetapi nanti saya akan contohkan gerakan menggantung di palang ya. Boleh, kalau tidak ada palang boleh di kosen pintu, tapi harus dibantu menggunakan bambu, kemudian di batang-batang pohon juga boleh ya. Tapi ingat, hati-hati, harus diawasi oleh orang tua karena bisa mengakibatkan cedera. Oke, saya akan berikan contoh gerakannya. Seperti yang saya bilang tadi, gerakan menggantung itu gunakan di palang yang kuat seperti ini ya. Saya akan mencontohkan hanya 8 kali ya. Ya, ini dia. Tarik dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ingat, gerakannya harus diawasi oleh orang tua. Buat seluruh siswa-siswi kami, selamat mencoba.